Dalam upaya mendukung masyarakat dalam merayakan bulan suci Ramadan dengan lebih mudah dan berkah, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Unit Daya menggelar Pasar Ramadan yang berlangsung mulai tanggal 13 Maret hingga 30 April 2024. Pasar Ramadan ini diadakan di Pasar Daya Jalan Parumpa, Daya, Biringkanaya, dengan mengusung tema, Dagang Mudah Belanja Murah. Diketahui Pasar Ramadan ini bukan hanya sebagai ajang berbelanja, tetapi juga sebagai media literasi dan edukasi keuangan terkait dengan transaksi cashless menggunakan kris. Antusiasme masyarakat terlihat dalam berbelanja dengan adanya potongan diskon belanja dari transaksi menggunakan BRImo maupun New Pasar ID. Hal ini diharapkan menjadi benefit yang diterima masyarakat melalui program Pasar Ramadan ini, terutama di tengah isu naiknya harga bahan kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Selain diskon belanja, Pasar Ramadan ini juga menawarkan voucher door prize dan hadiah langsung sembako. Ini terkait Pasar Ramadan ini, dari pagi kami itu melakukan akuisisi dan top up simpanan. Tujuannya untuk selama bulan puasa kita berbagi berkah untuk nasabah-nasabah BRI. Jadi nasabah yang melakukan top up, kami apresiasi dengan memberikan kupon untuk diundi. Ini ada grand prize dengan hadiah utama sepeda listrik dan banyak hadiah lain. Di samping itu, untuk sore hari, buat nasabah-nasabah yang download aplikasi BRImo maupun Pasar ID, kami apresiasi dengan memberikan kupon untuk takjil. Adapun juga untuk tebus murah, jadi harga bahan pokok maupun harga takjil itu BRI kasih diskon buat nasabah-nasabah setia BRI. Kegiatan ini berlangsung sampai dengan akhir bulan Ramadan. Maret. Iya. Dan mungkin diperpanjang untuk sampai akhir bulan, sampai sampai Lebaran. Harapannya ya nasabah-nasabah setia, makin setia dengan BRI, bisa menggunakan digital saving dan jangan lupa top up simpanannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.